Jadi saya bercenderung untuk bersetuju bahawa kita harus benarkan kerajaan ini habis penggal. Jadi kita akan lihat apa pencapaian kerajaan Madani 5 tahun, apa pencapaian kerajaan nak sebut apa kerajaan sebelum tu? Sebab bertukar Barisan ganti banyak kali kan, Barisan Nasional selepas tu bersilih ganti perikatan, muafakat. Jadi kita boleh, bahkan saya rasa kalau nak jujur mengukur prestasi, kurang-kurangnya tunggu 33 bulan. Tengok 33 bulan dengan 33 bulan, apa pencapaian yang boleh kita bandingkan. Maka di situ kita boleh tengoklah pencapaian dari segi kesemua parameter yang ada. Ekonomi, adakah which one is better? Itu lesser of two evils kan. Memanglah akan ada cacat celanya, bahkan penyasaran subsidi ni pun masih dipertikaikan. Kemudian pendidikan, apa lagi, perlembagaan, ya, ataupun parlimen, hubungan antarabangsa, Jadi kita letak apple to apple dan kita lihat prestasi mana yang lebih bagus. Tapi dalam konteks menilai lesser evil itu, lesser of two evils itu, saya nampak M memang menjurus kepada pembinaan negara itu. Ya, kan? Sebab saya menganggap saya menganggap Islam itu agak tak soal identiti agama kan. Dah majoriti Muslim, kemudian Islam dah terangkum dalam perlembagaan, tak ada negara lain. Kita work it out lah, isilah makna-makna itu. Kenapa kita nak risau terancam ini? Ketakutan itu menyebabkan kerja dakwah kita tertangguh dan terbantut. Dalam satu forum di Pulau Pinang saya sebutkan, bila kita buat program kan, bila kita buat program dakwah, agensi Islam ni, kita buat program dakwah untuk mendakwahkan orang Islam. Tak perasan? Tak cukup iman ke macam mana? saya rasa forum perdana ehwal Islam, kita bercakap kepada siapa? Lepas tu kita dikritik bahawa agensi Islam kita mendapat belanjawan 1 bilion. Rasa takut lagi. Saya kata, wah, ini masalah dalam pemikiran dan keutamaan ini. Kan? Sebab kita ditakut-takutkan sampai menyimpang keutamaan kita. Sepatutnya kita tunjuk Islam ni cantik, Islam ni manis, Islam ni murni. Jangan ditakut-takutkan. Semuanya akan bagus, semuanya akan okey. Tak perlu kita runsing. Masalahnya yang kita duk gaduh ni, Islam siapa lebih bagus? Islam Liana ke Islam Syed Munawar? Siapa yang terpaling Islam? Jadi, dan saya juga elemennya, bila kita bila terancam itu, kita akan ada unsur nak melawan dengan orang lain. Itu yang berlaku sekarang, yang dibawa naratifnya itu yang saya rasa merisaukan dalam konteks pembinaan negara, negara yang berbilang kaum. Kalau ia terus-terusan digunakan, sebab pembinaan negara itu akan terbantut pada saya. Sebab itu dijadikan komoditi tadi. Komoditi maksudnya, komoditi siapa lagi bagus? Kan? Siapa jadi, terpaling Islam? Siapa yang lebih Islam misalnya? Dan itu yang menjadi beban kepada kita kerana reformasi, kena ada revolusi mental lah dalam kalangan majoriti penduduk Malaysia. Kerana itu agaknya JPO ini berbahasa Melayu dan disasarkan kepada mencerdaskan umat.